support Pati Merpati Boy ya. Subscribe, like, comment, and share. Tekan loncengnya ya, karena semua itu gratis. Joske! Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di Rahman Family Channel. Aduh, Fatih terjatuh dikejar domba teman-teman. Kasihan ya Fatih teman-teman. Ya, Fatih hari ini juga sekalian main ke lapak di Kota Baru teman-teman. Ya, Fatih mau ngeliat ada burung bagus nih teman-teman. Kalau Fatih beli, cocok gak ya teman-teman? Dan selanjutnya, setelah dengar azan, Fatih berkunjung ke Masjid Kota Baru Pareangan. Masjid Al-Irsyad teman-teman, bagus banget masjidnya teman-teman. Oke, tonton terus ya, support Fatih terus. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamil Unta. Jangan lupa like and subscribe channel Rahman Family Channel. Tentunya ada Fatih yang lucu banget yang bisa memberikan informasi dan hiburan untuk kalian. Terantik marun. Hai, assalamualaikum. Jangan lupa ya di subscribe channelnya Fatih, namanya Rahman Family Channel. Nah, langsung di subscribe, like. Teman-teman, makasih sudah 10.000 subscriber. Hari ini Fatih mau bikin video camping teman-teman. Tuh, ada apa tuh? Wah, ada domba teman-teman. Ayo Ti, kita kejar Ti. Yeay, Fatih mau lihat domba Garut nih teman-teman. Nih, tuh teman-teman. Fatih lagi di Kota Baru ya teman-teman. Dan Fatih pas pulang lihat ada domba nih. Nih teman-teman, lucu ya. Wah, ada yang ngejar. Ada yang ngejar. Aduh. Ada yang ngejar. Ti, apa dia kejar Ti? Ti, tolong Ti. Tuh. Sini Ti, tolong ambil Ti. Wah, ini domba-domba yang ada di Bandung ya teman-teman. Kalau di mungkin kalau di sana namanya kambing ya. Tapi kalau di sini namanya domba. Tuh, lihat tuh, mati ketakutan tuh. Ah, kamu ini mati. Awas. Mati lari gitu. Aduh, mati jatuh. Enggak apa-apa, udah enggak apa-apa. Masa? Jadi si Pati takut ya. Nih, aduh jatuh, awas. Dadah. Oke, teman-teman. Pati takut ternyata dengan domba. Padahal domba lucu banget tuh, teman-teman. Nih, lihat lagi ya, sekali lagi ya. Tuh, lucu ya. Ada 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya teman-teman. Tuh. Tih lucu Tih merpati, dombanya Tih. Ini bukan merpati tapi domba ya teman-teman. Oke teman-teman, lihat ya, Fatih main dengan domba di Kota Baru Pareangan. Udah dulu ya teman-teman, Fatih takut nih teman-teman. Nih, Fatih lagi di jalanan Kota Baru ya. Ada yang hidung teman-teman. Lucu ya Fatih ya teman-teman ya. Nih teman-teman, tempatnya bagus ya. Kalau di sini bisa main sepeda, bisa lari pagi. Sangat seger banget nih teman-teman di Kota Baru Pareangan. Oke, sekali lagi teman-teman, terima kasih ya sudah bantu Fatih menuju 10.000 subscriber. Fatih ketemu lapak teman-teman. Ayo ikutin kita ke lapak. Wah, ada lapak Ti. Ayo kita serbu ke sana Ti. Oke teman-teman, Fatih mau lihat ke lapak nih, katanya ada lapak nih guys. Kalian tadi pulang lihat. Wah, ternyata ada halaman luas ya di sini ya. Nih teman-teman, ada yang belajar mobil juga nih kayaknya di sini nih. Ada yang main layangan juga teman-teman. Oh iya bener. Oh, lapaknya udah tutup kayaknya Ti ya. Kok enggak ada yang main lagi? Ti merpatinya di situ Ti. Tadi itu ada motor. Oh, itu pada sana yuk. Nih, Ti lagi ngeliat lapak dan mengajak tadinya masuk ke lapak nih, guys. Wah, seru banget ya, Ti ya. Ayo. Ti, kalau diajak ke lapak senang banget, teman-teman. Nah, kebetulan emang Ti yang suka merpati. Ayo, kita lihat yuk. Wah, itu Ti ada yang main merpati Ti masih Ti. Kena duri. Nih teman-teman. Mama ngirim burung itu
Oke, sekarang Fatih ada di lapak Kotbar, teman-teman. Jadi ini lapaknya baru ya, guys. Tempatnya ini pas di samping IKEA Kota Baru Pariangan. Jadi kalau teman-teman mau latihan, mau tanding nih, sekalian nanti bisa main di sini sama Anya. Kebetulan masih belum pulang nih. Tih, lihat nih, merpatinya, Tih. Itu ada warna apa aja, Tih? Wah, ada warna coklat, ada megang klampit ya, Tih. Bagus-bagus. Udah pernah tanding belum nih? Belum. Udah malam, ikan, oke. Nanti kita lihat ya di sini, Teh, buat hari Sabtu Minggu atau sore mainnya? Sabtu Minggu sore ya, oke. Nanti kita mainnya di sini, guys. Nih merpati-merpatinya nih, guys, yang ada di Kotbar. Ini kayaknya cocoknya, Teh, pendek banget ini tempatnya, Teh. Wah, kayaknya nanti bisa nih merpati-pati dibawa ke sini kita latihan, Teh. Kita bawa merpati-pati yang giring, nanti kita lempar ke sana tuh. Tuh, lumayan luas ya tempat-tempatnya, teman. Dan nanti Fatih akan ngelatih burung merpatinya. Oke teman-teman, ini lapaknya nih yang tadi saya bilang di dekat Kotbar ya. Nah di sini ada IKEA nih teman-teman. Kalau teman-teman tahu nih yang suka belanja furniture ya, di sini akan ada dibangun IKEA. Sebentar lagi bakal dibuka nih IKEA di Bandung Barat, Kota Baru Pariangan. Ya teman-teman, karena udah mau sholat maghrib, kita mau mampir ke Masjid Al-Irsyad Kota Baru Pariangan. Nih teman-teman, bagus ya. Ayo, kita kesana sih, kita lihat dulu masjidnya. Wah, ini bagus banget teman-teman masjidnya. Masjid yang didesain langsung oleh dulu Gubernur Ridwan Kamil. Nah, nih teman-teman, masjidnya estetik banget sih ya, kayak bangunan Ka'bah nih. Nanti kita lihat di dalam ya. Nah, ini dari belakang. Tuh teman-teman, ada logo Allahnya ya di tempat sujudnya. Ayo Mati, kita sholat maghrib nih. Mati Sibolang. Tapi setelah denger ajan, kita jangan langsung pulang ya. Kita langsung ke masjid dulu, Mati. Taruh nih, nanti dimarin pas apa nih? Kayaknya tadi dapat di mana? Jangan sembarangan doangnya. Dapat di mana tadi? Di sini ya. Udah gak apa-apa, dapat yuk. Ayo teman-teman, kita ikutin ya Fatih wudhu, nanti masuk ke dalam masjid. Teman, kok kayak gini? Rumah gak kayak gini. Ayo Teh, kita masuk Teh. Nih teman-teman, bismillah kita wudhu dulu ya. Oke teman-teman, ini mengandalkan protokol kesehatan ya. Kita wudhu sini dulu, Fatih. Ayo, Fatih, kita wudhu dulu, Fatih. Ini teman-teman, ke masker ya. Oke. Ayo, teman-teman, bismillah. Ayo. Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita sholat ke masjid ya teman-teman. Sudah azan nih, alhamdulillah. Oke,
Oke teman-teman, Pati udah selesai sholat ya. Sekarang Pati mau pulang dulu dan kita mau beristirahat. Terima kasih ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe Rahman Family Channel. Pamit dulu ke teman-teman dong. Jangan lupa like, comment, and subscribe Rahman Family Channel.